Pemirsa, saya Nimbak Nyani, era digital, jantan mewesana ringkuwentenan teknologi informasi, miwah komunikasi, antuk samian widang, sahatalar majang kerama, sekadisani ketah ke bawah society 5.0, miwah revolusi industri 4.0. Manut Rektor Unud Profesor Ana Agung Rakesudewi melarapan ngicenin mata kuliah daring wiadin online puniki pinake pangupaya antuk ngewadarang pangruhan anyar majang mahasiswa Unud sekadi numbuhang rasa garjite antuk melajah nganutin konsep saking Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim inggih punika merdeka belajar di kampus. Mahasiswa sida melajah antuk nganggen makudang-kudang media pembelajaran miwah makudang-kudang materi merupo video, teks, slide utawi online books. Merdeka belajar kejan tenang sida mendalang pamikayunan sane merdeka, majang mahasiswa Unud mangde sida ngasilang kreativitas miwah inovasi sane kacinayang antuk kuentenan proyek sederhana sane sida nagingin Sustainable Development Goals SDGs taler nganutin bidang studi ipun. Dengan kapasitas yang lebih besar 7.000 mahasiswa karena kami sedang mempersiapkan infrastruktur untuk itu dalam rangka membekali anak didik kita nantinya kompetensi tambahan di era digital 4.0 ini. Ini berlaku untuk semua strata? Jadi kami masih berlakukan untuk strata 1 dulu. Ya. Mungkin nanti ke depan kami masih mempertimbangkan lagi sebaiknya juga untuk strata 2 dan strata 3. Rakesudewi ngewohin mata kuliah online, pemantauan utawi monitoring, serta evaluasi kekantenang sida kemargiang becik oleh sistem. Sangkaning punike standar miwah mutu pembelajaran, pastike sida katincapang. Kuentenan ruang kelas konvensional sampun enten dahat kabuatang. Mata kuliah puniki pacang kami letin oleh kali tali diri mahasiswa saking 3.500 pendaftar ring Februari warsani mangkin. Raris semester selantur nyane mata kuliah puniki ketar kayang sidang kami letin oleh 7 tali mahasiswa anyar Unud. Agus Sudiatmike, Bali TV.